Ini adalah kisah nyata. Peristiwa ini sayang sekali tidak dibicarakan atau dibuat pelajaran di sekolah. Sama sekali kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu. Padahal ada suatu desa yang penduduknya nyaris seperti kaum Sodom Gomoroh, suka berbuat maksiat. Hal ini terjadi hanya dalam satu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubur mereka hingga tidak tersisa. Satu desa bersama seluruh isi penduduknya musnah hanya satu malam. Tertimbun tanah gundukan yang berada agak jauh dari tempat kejadian di desa itu. Siapa yang mampu memindahkan puncak gunung ke suatu wilayah untuk mengubur satu kampung kecuali Allah yang Maha Kuasa segalanya? Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba terguncang? Quran Al-Mulk 67 ayat 16. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Allah Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Quran Surat Al-Mulk ayat 17. Inilah kisah Dukuh Lagetang, termasuk di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Tragedi kisah ini terjadi pada tahun 1955. Hal ini sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini, agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini. Dukuh Legetang merupakan sebuah dukuh makmur, berlokasi tidak jauh dari dataran tinggi Dieng Banjarnegara. Dari sebelah utara sekitar 2 km, kampung desa ini penduduknya cukup makmur. Mayoritas hidupnya bergantung pada lahan bertani atau berkebun. Kebanyakan para petani di sini adalah petani yang sukses. Mereka bertani sayuran, kobis, wortel, kentang, dan lain sebagainya. Jika di daerah lain tidak panen, tapi lain di penduduk Legetang panen yang berlimpah ruah, dan kualitas sayur-mayurnya jauh lebih baik dibandingkan di desa lain. Namun kebanyakan mereka tidak bersyukur, dengan segala kenikmatan yang mereka miliki, mereka suka berbuat dan melakukan kemaksiatan, inilah yang namanya istidraj. Allah sudah menyesatkan dengan cara memberikan rizki yang lebih banyak, namun dengan banyaknya rizki itu, mereka sudah lupa akan siapa sih yang memberi rizki semua itu. Mereka golongan orang yang tidak mau bersyukur dan tenggelam dalam kesesatan. Dukuh Legetang umumnya, masyarakat Mia sudah umum jadi ahli maksiat, minum minuman keras, perjudian, sudah meraja di mana-mana. Setiap malamnya mereka membuat acara pentas lengger. Kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari wanita, yang sering terjadi berujung hingga berbuat perzinaan, baik antara perempuan dan laki-laki atau sejenisnya atau LGBT, ada juga bapak melakukan kemaksiatan dengan anak perempuannya, begitu juga anak dengan ibunya sendiri, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah parah terjadi di kampung ini. Pada malam itu, turunlah hujan yang sangat lebat di kampung itu, akan tetapi masyarakat di desa Dukuh Legetang masih saja tenggelam dalam kesesatan amat parah. Kemudian di tengah-tengah waktu malam hujan pun reda, tiba-tiba terdengarlah suara keras seperti dentuman bom dahsyat yang terjatuh di sana, seperti benda yang amat berat dijatuhkan, suaranya pun terdengar hingga sampai ke desa-desa sekitarnya, karena suasana pun gelap, tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk menyaksikan hal itu, karena jalan pun becek akibat diguyur hujan semalam. Ketika sudah menjelang pagi, masyarakat yang ada di desa Dukuh Legetang, karena penasaran akhirnya, ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya waktu malam itu. Akhirnya mereka pun mendatangi tempat itu, mereka sangat kaget ketika melihat puncak gunung pengampun Amun, sudah rombak dan terbelah. Yang lebih mengagetkan lagi adalah, ketika mereka melihat desa Dukuh Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut, bukan hanya tertimbun akan tetapi sudah berubah menjadi bukit, kampung ini sudah terkubur beserta warganya. Yang awalnya desa Dukuh Legetang ini adalah sebuah lembah, tapi kini berubah jadi gundukan bukit, seluruh penduduknya mati terkubur tanah, sampai kini diabadikan dengan sebuah tugu di kawasan Dieng.
Adapun salah seorang saksi mata tragedi Legetang, sebut saja Pak Suhuri umur 72 tahun, warga Pekasiran RT 03 RW 04, beliau mengatakan musibah itu terjadi pada malam hari pukul 23 waktu Indonesia Barat di saat musim hujan. Pak Suhuri mengaku lemas seketika mendengar kabar berita tersebut, karena kakak kandungnya, Ahmad Ahyar beserta istri Veda 6 anaknya, tinggal di kampung Legetang, karena beredar dikabarkan tanah dari lereng Gunung Pengampun Amun masih bergerak, yang berjarak sekitar 800 meter, dari Dusun Pekasiran, saudara Suhuri maupun keluarga dan warga lainnya tidak berani langsung turun ke dusun tersebut. Lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga menyimpan misteri, karena Suhuri dan beberapa warga desa Pekasiran lainnya, yang seusianya yang kini masih hidup, dikatakan kawasan gunung sampai perbatasan pemukiman di dusun itu, sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter saja. Sepertinya longsoran tanah itu terbang dari lereng gunung hingga jatuh tepat di pemukiman warga. Ada yang sangat aneh, sahut Suhuri, kisah tenggelamnya kampung Dukuh Legetang ini adalah menjadi suatu peringatan bagi kita semua, bahwa azab Allah yang seketika itu tak hanya berlaku pada zaman lampau, di masa para nabi, atau zamannya Nabi Lut, tetapi azab itu pun bisa menimpa kita, di mana saja, dan kapan saja. Demikianlah kisah nyata yang bisa saya rangkum, dari berbagai narasumber semoga bisa kita ambil hikmahnya dan buat pelajaran kita semua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!